Kak, kalau bukan pacar tapi suka ngewe gimana? Gak gimana-gimana urusan lo, mau ngewe, lo mau telanjang kek, lo mau digamparin orang kan bukan urusan gue itu. Begini aja lah apor lo, hah? Bikin dosa aja lah apor lo. Kaget nih bapak supir grabnya nih, emang lo? Lo bikin bapak lo. Ntar masih ngechat terus nih gimana, ya udah di perasaan lo bagus kali tuh chat, lo ngutang tuh. Minta balikin duit tuh dia, selama lo pacaran, gak usah kegeran. Gak usah sebagus, lo chat-chatin mulu, jijik tau gak lo. Najis gue bacanya nih, emang anjir rumah lo. Kak, banyak yang suka sama aku, tapi aku sukanya cuma dia. Aku harus gimana? Siapa yang suka sama lo? Dunia ini membenci lo, setan. Lihat diri lo. Lihat diri lo. Bangsa. Ken, gimana? Gue mau putus tapi gak punya pacar. Lu mampus aja, gak usah repot, jangan ngadu sama gue, ntar gue yang mampusin. Repot, perempuan kayak lu tuh repot, tau gak lu? Anjing lu, canda Ken, kenapa sih kalau jawab questions, rambut tuh sama badai gitu? Haha, itu yang flower, emang gue flower? I do flower. Gue, emang gue badai rambut gue, emang rambut lu? Rambut lu hujan, tau gak lu? Kuyup, hujan batu. Kak, aku harus lakuin apa kalau mantan aku minta putus alasannya hijrah, gak tau dia sama yang lain? Namanya juga hijrah, pindah ke yang lain, itu namanya hijrah. Iya, kalau sama lu aja namanya bukan hijrah, dia netep. Namanya netep, ngontrak. Ngontrak tuh, apa kontrakan udah abis nih di. Gue dibikin baper, pas tinggal jadinya, dia bilang kalau dia brengsek dan gue gak pantas sama dia. Itu bangsat banget, demi Allah itu bangsat banget. Kayak, anjir, gue paham banget, gue anjir. Kak, kenapa manusia diciptain punya dua lubang hidung? Kalau empat cacat, Neng. Bercanda sayang. Kalau atu juga lu repot. Ahu, hidup lu. Aduh, bilang deh ke orang tua lu, mah. Minta ampun, lu sujud. Anjrit. Flower, rafflesia lu, goblok, bunga tabur. Kenapa sih kalau bunga, kalau buat video main rambut mulu? Eh, bagus gue main rambut ya, daripada gue main perasaan orang. Bangsat tuh yang main perasaan orang, anjing. Pacar sahabat aku ngajak main di kosannya pas sahabat aku lagi gak ada, gimana ya? Ya udah main. Lu nanya gue aja buktinya lu kepengen, cuman gak enak. Padahal nanti enak. Set, bang, anjrit. Gue suka sama cowok, tapi cowoknya malah deketin gue, gimana dong? Gue sapa, ya lu jauhin dong cowoknya, hargain temen lo, bangsat. Jangan kayak gitu, ini juga lu lonte juga, di chat lu bales. Pap tete lu, pap, telanjang semuanya. Mandi tapi nggak basah. Mandinya pakai pasir, jangan pakai air. Pakai pasir kayak kucing lo. Jangan ngeledek gue deh, bikin emosi kan, bikin dosa nih. Gue lagi makan, lu nanya begini. Orang gila. Itu gue jadi kayak nikmatin gitu sih. Gue siapa? Aduh, kunyuk brutal. Udah kunyuk brutal lagi lo. Gue siapa urusan. Aduh. Udah males, goblok. Aku suka sahabat aku sendiri tapi gak berani ngomong. Gimana? Itu gak usah ngomong. Langsung kangkangin aja, langsung peluk cium. Udah biarin deh, lagi. Ini nih, biar bohongnya. Neto. Ken mau nanya, Sundala itu apa sih? Sundala itu anak haram. Telaso Sundala, itu ya member gue, wah, astagfirullahaladzim. Kak, gimana caranya biar gak dikatain orang gila? Ya lu jangan gila, demek brutal lo. Kakek, aku dideketin cowok cuma buat dipakai doang terus ditinggal, aku harus apa? Lagi lu baru dideketin, mau dipakai. Urusan sih lo. Aduh. Mentang-mentang jelek, disuruh ngangkang, net. Cewek gue datang pas mau ngewe doang, gimana nih? Ya ewe lah, ngangkang. Emang takdir lu jadi toy sex? Bercanda soalnya. Lagian pacaran jangan sama hyper. Aduh kan mulut gue jadi. Aku suka sahabat aku sendiri tapi gak pernah ngomong. Gimana? Itu gak usah ngomong. Langsung kangkangin aja, langsung peluk cium. Udah biarin deh lagi. Ini nih, biar bohongnya. Neto. Kan kalau di chat jawabnya suka lama. Giliran dia butuh spam chat. Yah, anjing banget. Enak diapain ya? Ya lu blok, ini kan gak repot nih. Demi Allah nih gak repot nih permasalahan nih. Emang lu pengen aja nanya ke gue, ya gue jawab deh. Kak, aku kesel sama pacar aku, aku yang dirugiin nih ngambek. Aku mesti gimana dong?
Ya lu mikir dong. Ini pacaran apa dagang lu? Untung rugi. Apa sih? Hidup kadang seneng, kadang apes, tapi harus disyukuri. Gue sih gak pernah apes. Lihat diri lo. Lihat. Bukan apes, hidup lo herpes, tau gak lo, ha? Kayak salah gak sih kalau gue pacaran sama mantannya temen gue? Ya gak salah lah, orang gak ada urusan, dewasa aja. Anjing juga lo. Bangsat. Kunyuk. Apa ya orang yang udah kita bantu, tapi pas kita susah, bukan yang bantu kita bukan orang tersebut. Lu repot sih, bantu-bantu aja, kalau gak mau gak usah. Kan begini jadi apa? Dia gak ada, lu demam. Lu meriang, lu menggigil, anjir. Sahabat gue suka sama gue, gimana dong? Ya gimana, jalanin dong. Lu main. Hah? Udah ada contohnya? Udah ada contohnya tuh, kan? Kanibal. Seru tahu kanibal, banyak konflik. Makin erat deh tuh, tamparan orang. Lu kecapek jerawatan mulu, kempes satu tumbuh 1000. Gimana ini? Gimana? Gimana? Gue gak mau mikirin jerawat-jerawat lu. Yang hancur muka lu, yang kasar dipegang muka lu. Jelek. Flaw, flaw, gila. Curiga sama pacar emang salah? Enggak, gak salah. Gak salah lah, lu aja mulainya makan temen, kanibal. Lu selingkuh. Sampai mati lu gak salah tuh curiga sama dia. Ih. Mantan gue kalau ketemu gue suka salting, apa dia masih demen sama gue ya? Anjing pede banget lu. Aduh. Kagak ada batu lagi, anjing. Yang cari pacar yang orang kaya dong, malah sama orang miskin mulu. Ya lu kan miskin. Lu tuh miskin kunyuk. Kalau orang miskin ketemu miskin lagi, enggak ada tuh kayak film-film. Hah? Kan keluar nih mulut gue. Lu mancing-mancing sih. Cintanya sama orang lain, kaken. Terus kenapa? Lu mau melarang dia untuk mengekspresikan rasa cintanya ke orang lain? Dia pengen sama lu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kak, aku punya pacar udah lama, tapi dia nggak pernah upload tentang aku di sosmednya. Kenapa ya? Lu tanya pacar lu. Pacaran sama gue. Kalau siling gue, lu makanya pacaran lihat-lihat gigol lu pacarin. Kalau dia nge-update, lu laki bini nggak makan. Hantu. Bahkan aku nggak dianggap sama sahabat aku sendiri. Terus kenapa lu bisa lu bilang itu sahabat lu kalau lu udah ngerasa gak dianggap? Lu satu nih kepedean. Ih kesian. Coba lu ngadu sama mak lu. Mak lu males kali ngundang. Gimana nanggepin sahabat yang sekarang lebih milih pacarnya? Saran dong. Gimana? Ya gak jangan lu tanggepin. Tahu dia nanggepin pacarnya. Lu pengen nanggepin dia. Siapa yang mau nanggepin lu balik? Hantu. Terang dia milih pacarnya. Pacarnya bertete. Temen yang suka datang pas butuhnya doang enak diapain flower. Kalo dia dateng lu kabur. Gue tuh udah capek ngingetin hal yang gak perlu diingetin. Emang lu demen aja tuh. Belaga baik. Apa? Apa sih? Butuh apa sih? Hah? Hah? Hmm? Menurut kakak pacaran zaman sekarang tuh ngeliat duit atau muka? Duit. 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 Karena muka orang tergantung duit. 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 Aduh gara-gara duit nih. Kan gimana nih kalau cowok minta putus dengan pakai alasan yang memfitnah kita? Makanya pacar jangan sama banci sembuh. Mulut nih masih basian mah. Homo sembuh lu pacar. Ini cakep tapi banyak cowoknya. Itu bagaimana ya, kesel banget gue liatnya. Bukan cowoknya, emang cakep banyak yang deketin. Itu resiko. Makanya lu pacar sama pohon, gak ada yang deketin. Yang gue teriak sih lu. Pacarnya mantan bilang aku murah hantu padahal aku gak gini sama pacarnya. Lu dikatain murah ame ih ngadu ke gue, orang tuh ngaca introspeksi. Lu bukan genit sama pacarnya, lu genit bapaknya. Lu netekin bapaknya. Naksir guru aku, terus dia juga suka sama aku, tapi gak bisa jadian. Gimana dong? Yaudah gak bisa jadian, main aja di kelas. Main HP kek, main jangkung kek lo. Gak usah deh nanya begini. Ini lagi bulan puasa lo. Ah mantan baru putus langsung main di depan mata. Astagfirullahaladzim, di depan mata. Nggak sakit tuh mata lo. Harus kabur apa jangan? Tontonin lah, ikutan nimbrung, trisam lo. Trisam. Itu cowok lo udah lama tuh mainnya. Sama orang deket pasti. Oke. Ding ding. Eh, lu udah ngelawak lo. Main gitar lo depan orang. Astagfirullahaladzim. Gila lo.
Dede gue udah capek, sakit hati. Gue ngacuk lu gini. Gue nimak lu. Astagfirullahaladzim. Patrick nyebut Patrick. Istighfar lu. Astagfirullahaladzim. Naujubillah. Naujubillah. Nyakitin lu, Pat. Ini juga emang ada otaknya. Anjir itu. Nimak lu. Bodoh. Anjir.